Oke teman-teman, di sini kita akan bahas aplikasi Makmur. Di sini kita cair Rp100.000 dan problemnya sekarang teman-teman, apakah aplikasi Makmur ini aman atau tidak ya? Dan kemudian bagaimana dengan data-data teman kita yang telah terdaftar di aplikasi Makmur ini ya? Jadi sebelum kalian mendaftar di aplikasi Makmur ini teman-teman, alangkah baiknya silakan di simak terus penjelasan teman-teman dari video ini, dan nanti bisa kalian ambil kesimpulan sendiri untuk mendaftar atau tidak di aplikasi Makmur ini ya, karena ini menyangkut dengan data pribadi kita teman-teman ya. Oke, jadi pertama sekali teman-teman, untuk aplikasi Makmur ini berbasis pada investasi dalam bentuk reksadana teman-teman ya. Jadi di sini bermain yaitu dengan menggunakan event atau memainkan event yang dimana ada bonus sebesar Rp1.000.000. Dan kemudian teman-teman, cara lainnya mainnya untuk menghasilkan uang di sini yaitu dengan melakukan investasi atau mendeposit ya, atau menabung di aplikasi ini. Nah oke teman-teman, di sini teman-teman kita akan bahas apakah memang betul-betul aplikasi Makmur ini aman atau tidak ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, yang pertama sekali kita ketahui teman-teman, untuk aplikasi ini atau aplikasi Makmur ini dibawain teman-teman, di aplikasi ini terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, dan di bawah ini ada Kominfo dan Kese juga teman-teman ya. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman, atau untuk lebih memastikan lagi, walaupun di sini sudah dibuat sudah ada di sini teman-teman note-nya bahwasanya sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, namun tidak semudah itu kita mempercayai aplikasi ini ya. Nah, cara lainnya untuk bisa kita memastikan apakah aplikasi Makmur ini aman atau tidak, di sini bisa kita searching teman-teman melalui Google ya. Di sini bisa kita lihat di situs resminya dan bisa kita cari teman-teman, di sini kita buat kata kunci. Di sini boleh kita cari teman-teman apakah di sini apakah aplikasi Makmur itu aman atau tidak ya. Nah, jadi kita pilih situs yang resminya teman-teman ya. Nah, di sini salah satu situs yang resmi di aplikasi Makmur ini kita klik ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat lebih detail apakah aplikasi Makmur ini aman ya atau tidak. Jadi di sini teman-teman apa hal penting yang harus kamu ketahui atau perhatikan sebelum menggunakan aplikasi investasi ini ya. Jadi yang pertama potensi keuntungan, minimum investasinya dan keamanannya ya. Jadi di sini teman-teman, untuk aplikasi Makmur ini teman-teman terdaftar dan diawasi oleh OJK ya, pada poin pertama. Dan aplikasi Makmur ini juga teman-teman telah memiliki izin resmi sebagai agen penjualan efek reksadana ya. Jadi jelas teman-teman ya, dari OJK, artinya Makmur memenuhi persyaratan permodalan, kepatuhan manajemen risiko, teknologi, informasi, dan standar operasional prosedur SOP. Nah, jadi di sini teman-teman kita ketahui bahwasannya untuk aplikasi Makmur ini teman-teman adalah sudah memiliki izin dari otoritas jasa keuangan ya. Oke, nah di poin kedua ini teman-teman, dana kamu disimpan bank kustodian. Artinya teman-teman, bukan di aplikasi Makmurlah tersimpan uang yang kita investasi. Kalau misalnya kita mau menggunakan aplikasi ini untuk berinvestasi ya, cuman mungkin kebanyakan teman-teman saat ini kan menggunakan aplikasi Makmur ini karena ada event ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya bagi teman-teman yang ingin berinvestasi, boleh teman-teman, karena aplikasi ini setelah kita searching, kita cari tahu, maka aplikasi ini memang betul-betul aman dan juga terbukti membayar teman-teman ya. Bisa nanti saya kasih tunjuk buat teman-teman, walaupun masih belum masuk, tetapi saya sudah melakukan penarikan atau penjualan teman-teman. Nah, di sini sebenarnya dana kita itu disimpan oleh bank kustadian teman-teman, misalnya di bank BCA ya, di sini teman-teman, oleh bank kustadian terpercaya seperti di bank BCA ya, dan juga bank Mandiri. Nah, oleh karena itu, meskipun Makmur atau manajer investasi sampai tutup, dana investasi kamu tetap tersimpan dengan aman dan tetap milik kamu. Dan poin ketiga ini teman-teman, dana kamu hanya dapat dicairkan ke rekening bank kamu ya, sesuai dengan peraturan OJK. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih teman-teman seperti itu, dan di sini seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman, bahwasanya untuk aplikasi Makmur ini walaupun masih belum masuk rekening, tetapi sudah ada teman-teman kita yang telah mendapatkan atau telah menerima
bonus penarikan atau penjualan di aplikasi Makmur In, teman-teman ya. Oke, jadi di sini teman-teman ada riwayat penjualan yang telah saya lakukan, teman-teman bisa kita lihat di sini ya, di bawah ini juga bisa kalian lihat, teman-teman ya. Di sini masih status pending ya, masih status pending withdraw, dan lebih detail juga teman-teman bisa kalian lihat di sini di transaksi ya. Di sini kemudian kita coba lihat di riwayat, teman-teman tunggu. Oke, di sini teman-teman untuk penjualan saya ya, boleh kita lihat di sini teman-teman, dan di sini sudah berhasil ya. Nah, jadi di sini teman-teman karena mungkin ini hari libur ya, jadi masih belum landing atau belum masuk ke akun bank jago saya, teman-teman ya. Karena masih hari libur, memang sudah selesai penjualan, dan tinggal pengiriman atau penerimaan dana yang kita tunggu, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung di aplikasi Makmur ini, silahkan teman-teman, karena aplikasi Makmur ini aman, dan di sini teman-teman ada event terbarunya, yaitu di sini bisa kita mengikuti event aplikasi Makmur ini, teman-teman, yang dimana bisa kita dapatkan hingga 1 juta rupiah seketika kita berhasil menginvite temannya. Ini bisa juga kita lihat teman-teman untuk setiap kita mengajak pengguna baru itu, seperti ini bisa kita klik ya untuk mengajak pengguna baru, dan di sini teman-teman undang teman kamu dan dapatkan hingga 1 juta rupiah ya. Jadi mumpung ada kesempatan gratis teman-teman untuk mendapatkan uang di aplikasi Makmur ini, silahkan bergabung teman-teman. Setelah kalian mendengarkan informasi tadi tentang aman atau tidak aplikasi ini, maka ambillah kesimpulan tersendiri teman-teman untuk bergabung di aplikasi Makmur ini atau tidak ya. Oke, kira-kira begitu, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman silahkan bergabung bila mau, linknya sudah tersedia di bawah deskripsi ya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya.